Guys, ketemu lagi sama aku Mimi di channel. Sebelum nonton, jangan lupa like, share, and subscribe ya, karena semua itu gratis. Tema konten kali ini yaitu hal yang gak boleh dijadiin candaan ya. Urutan pertama yaitu fisik seseorang. Awas ada gajah lewat, kayak orang gak dikasih makan. Ih, mukamu putih banget kayak mayat. Nah, itu tuh gak boleh ya, nanti bikin orang sakit hati loh. Urutan kedua yaitu kelemahan akademik. Gitu doang gak bisa sih. Nah, kalau kamu bisa, berarti kalau seseorang itu ada yang bisa atau yang enggak. Kalau yang kamu lakukan itu, jadi hal itu jangan dijadikan candaan ya. Urutan ketiga adalah cara berpakaian. Bajunya kayak ibu-ibu, ih norak banget bajunya, lebay banget cuman sebentar aja pakai baju kayak gitu. Nah kan setiap orang itu beda-beda ya seleranya, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi jangan menjadikan itu jadi candaan ya. Urutan keempat yaitu orang tua atau keluarga. Ih, papanya atau mamanya kerja ini ya, pantesan anaknya gitu. Manggil nama orang tua itu tuh gak boleh, dosa loh. Kan orang tua itu harus dihormati, bukan diperolok-olokan. Kalau kamu diperolok-olokan juga sama orang tuanya gimana? Sakit hati dong, berarti sama orang tua juga. Agama atau kepercayaan. Nah, kalau kita memperolok agama berarti kita itu tidak mempunyai jiwa toleransi ya. Jadi jangan pernah mengolok-olok agama seseorang. Urutan keenam yaitu masa lalu yang kurang menyenangkan. Bila kita berbuat candaan dari masa lalu yang tidak menyenangkan dari seseorang, itu akan membuat luka dalam di hatinya, nanti bisa dendam loh, dosa lagi. Urutan ketujuh yaitu kondisi ekonomi sekarang. Di urusan ekonomi, sebuah keluarga itu kadang ada yang beruntung, ada yang tidak, ada yang ekonominya baik, dan ada yang ekonominya sedang turun ataupun sedang merendah. Nah, bila kita menjadikan candaan seseorang itu, nanti bila sakit hati loh. Logat atau cara ngomong. Biasanya cara ngomong kita diikutin sambil ketawa-ketawa, itu gak boleh loh, nanti kalian kualat loh. Dan orang itu juga akan kehilangan kepercayaan dirinya. Di urutan ke-8 ada mental seseorang. Udah, kalau gak kuat mati aja sana. Nah, itu tuh gak boleh loh. Kalau ngomong gitu ke seseorang, nanti kalau kebenaran gimana? Nanti dia ngantuin lu. Urutan ke-10, kematian. Kematian itu tidak akan kita ketahui. Bila kalian dijadikan candaan, itu akan membuat seseorang itu merasa sangat sakit hati, karena orang disayanginya yang telah tiada itu akan diperolok-olokan. Urutan ke-11, penyakit yang sedang dialami seseorang. Botak, i kayak tuyul, i penyakitan ya, itu gak boleh loh. Nanti kalau dia makin drop gimana? Tambah lagi depresi, nanti kamu loh dia yang disalahinnya. Urutan ke-12 yaitu hobi atau kegemaran orang lain. Hobi itu biasanya selalu diperolok-olokan karena tidak logis gitu loh. Itu tidak boleh, karena itu akan membuat seseorang sakit hati. Bye, sampai jumpa di konten selanjutnya ya.